contohnya buah serikaya yang yuparitas buahnya lebih besar, tapi ini belum tua, belum cukup tua. Dari mana nih, Om? Ini dari Australia buahnya, dan dia buahnya kalau sudah besar bisa dibelah pakai pisau persegi 4 atau segitiga karena bijinya sangat jarang. Rasanya sangat manis dan untuk tabu lampot memang sangat mudah. Ini buahnya banyak loh, hanya belum kelihatan saja karena buahnya masih kecil. Tiap ujung juga ada. Untuk membuahkan serikaya ada kuncinya di pemangkasan. Cara pemangkasan serikaya ingin cepat keluar buah dan itu adalah dipotes pucuk dan dibuang 3 daun dari ujung atau 4 daun. Ini akan mempercepat pembuahan, contohnya semacam kayak gini. Setelah kita pangkas, keluarlah bunga. Hampir setiap ini habis dipangkas. Ini langsung keluar tunas muda sama, jadi dipotes ujung sini, dibuang 1, 2, 3, 4 daun, baru keluar tunasnya lebih cepat keluar. Semua ujung buah serikaya saya pangkasin. Dan sama semacam kayak gini, dipotong ujung, dibuang 2 atau 3 daun. Itu lebih. Selain serikaya, yang model gitu apa? Pohon apa, Om? Kalau yang semacam ini masih keluarganya dia, yang dipotes ujung dibuang 2-3 daun itu ada serikaya, sirsak, nona juga bisa. Jenis-jenis itu sangat rekomend banget kalau untuk pemangkasannya, yaitu seperti tadi, dibunting ujung atau dipotes juga nggak apa-apa karena masih muda, terus dibuang 2 atau 3 daun. Betul. Iya. Ini bagus ya, Om. Ini sama ya dengan itu? Itu sama juga ya. Bagus sekali. Mm-mm. Dia 3 minggu keluar tunas muda bareng sama kembang, Om. Bareng. Kalau dibuang ujungnya, tapi kalau di hanya dipotek aja ujungnya, dia akan stag, berhenti di situ, Om. Kalau yang sudah berbuah harga serikaya dari mulai 150.000 sampai 350.000 ada. Kalau bibit sih relatif ada yang harga 35.000 sampai 75.000 ada.